Express. Pusat Rescue Token. Kok gini sih? Dek. Dek. Tolong liatin dong ini kok begini sih? Shalom guys. Apa kabar kalian semua hari ini? Pokoknya selamat hari ini aja buat kalian semua. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik aja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol-protokol yang berlaku. Karena kondisi sekarang kan ya kita tahu sendirilah. Makanya harapan gue kita semua tetap sehat. Kali ini sebenarnya gue tadinya gak niat sih untuk bikin konten ini, tapi mungkin sekedar berbagi aja dan masukan juga buat para pembuat aplikasi-aplikasi. Jadi gue ini salah satu pengguna aplikasi Grab di perangkat iPhone. Nah, seperti kita kan tahu ya bahwa aplikasi Grab itu punya berbagai layanan, nggak cuma taksi online dan ojek online serta pengantaran makanan, tapi ada yang lain juga seperti token listrik, ngisi pulsa, ngisi data, dan aplikasi untuk ngebelanja, layanan untuk membelanja. Sorry jadi keserimpet. Nah, jadi sebelum sebenarnya ini udah dari berapa ya waktu yang lalu ya guys, waktu belum update ke iOS 14, gue udah kan dapet notifikasi nih untuk promo beli pulsa di Grab. Nah, waktu itu tuh emang gue aktifin ini sih, update otomatis aplikasi Grab-nya. Jadi gue gak tahu kapan dia ngupdate, pokoknya tiba-tiba versi terbaru aja. Dan di versi terbaru ini, Waktu gue mau beli pulsa tuh gue gak akses ya pas giliran ngebayarnya itu. Ya gue agak kaget sih waktu itu loh, ini kenapa begini? Apa jaringan gue atau gimana gitu. Sedangkan biasanya gue beli pulsa dari Grab gak masalah sampai selesai gitu. Nah, waktu itu gue sempat berpikir mungkin nanti akan ada penyesuaian waktu masuk iOS 14 ya. Tapi ternyata sampai kemarin gue coba tetap masih sama. Nah, gimana nih maksudnya yang gak aksesnya? Kayak gini nih ya guys, gue kan buka aplikasi Grab, gue double tap. Oke, ini kan promonya ya. Gue swipe ke kanan, jalan ke operator Grab, makanan, Mart, Express, pulsa garing token. Gue klik di sini double tap. Kembali. Pilih pulsa telepon. Gue mau pilih pulsa telepon. Pulsa telepon. Nah biasanya di sini kan udah ada nomor default yang biasa gue isi, atau nanti gue bisa ngisi manual atau masukin kontak. Nah di sini udah ada nomor ini yang udah ada di sini, jadi gue nggak rubah nih. Pastikan nomor HP benar. Oke, ke kanan lagi swipe. Pastikan operatornya sudah benar. Sudah benar. Nah ini gue konfirmasi, double tap dikonfirmasi. Jadi untuk mengeksekusinya buat tunanetra pengguna pembaca layar itu di double tap. Konfirmasi tadi udah masuk ke sini. Pilih nominal prabayar. Gue swipe ke kanan. Ini masih bisa ngedit nomor nih. Kemudian ke kanan nominalnya. Oke, gue coba yang 15.000 ya. 15.000 gue klik dengan double tap. Berarti udah kepilih nih. Nah, ini kan muncul nih rangkuman pembelian. Oke, voucher RP 15.000. Jumlahnya 15.000. Promo. Gue pilih pakai sorry. Telusuri semua reward. Gue pilih continue aja deh. Continue. Gue pilih continue. Ini udah ada nih.
ringkasannya total Rp15.000 OVO Cash dari OVO Cash gue. 180.000. Terus nah, biasanya di versi sebelumnya ini di sebelah OVO kita langsung bayar Rp15.000. Sedangkan ini, jadi gue biasanya tinggal double tap aja, double klik di sini nih. Tapi ini dia bilangnya geser untuk membayar. Nih, gue geser-geser nih. Gak bisa. Gue double tap. Gak bisa juga. Gue coba, siapa tahu ada next halaman. Gak ada juga. Nah, jadi benar-benar gue mentok di sini. Sedangkan biasanya di sini nih langsung bayar, terus ada nanti sedang diproses gitu. Nah, ini sangat disayangkan ya buat gue. Memang sih gue bisa beli pulsa lewat aplikasi lain, banyak aplikasi lain, misalnya kita bisa pakai SMS banking atau pakai M-banking atau pakai OVO-nya aja langsung di aplikasi OVO-nya atau di aplikasi Gojek misalnya juga ada GoPulsa. Cuma kan maksudnya kalau sebuah perusahaan membuat aplikasi seperti ini, seharusnya ya jangan cuma setengah-setengah gitu loh, aksesibilitasnya harus full gitu. Jadi mungkin ini masukan ya, kalau ada yang bisa sampein ke, semoga infonya sampai ke pihak Grab, kalau bisa sampein tolong ditinjau lagi, tolong dilihat lagi kenapa seperti ini. Nah ini ya kan mengurangi, jadi gue harus minta tolong orang lain dong, tolong diklikin dong ini otomat, karena kalau dimatiin voice overnya seperti ini voice over mati baru bisa diklik gitu loh. Nah harapan gue sih akan ada perbaikan ya di Grab versi selanjutnya. Dan sekali lagi gue ngajak para pembuat aplikasi, ingat bahwa sebuah aplikasi itu harus accessible buat semua orang gitu. Ramah buat semua orang, ramah buat pengguna. Walaupun mungkin kami para tunanetra, kami juga kan pakai aplikasi ini. Memang mungkin banyak, kebanyakan orang pakainya untuk cuma untuk taksi online-nya atau ojek online-nya atau pengantaran sama layanan antar makanan. Tapi kalau kalian sudah menyediakan sebuah layanan yang multi layanan dalam sebuah aplikasi, seharusnya semuanya accessible dong. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman tunanetra pengguna pembaca layar yang pakai iPhone terus tidak mengalami kendala yang sama kayak gue, silakan dong di-share tipsnya, atau mungkin teman-teman ada yang tahu triknya gimana selain minta bantuan orang awas, karena itu udah trik terakhir yang kita lakukan. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. See you.